Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan selamat pagi menjelang siang dari stasiun Cirebon. Pada pagi hari ini sekitar pukul 10 pagi, saya sudah berada di stasiun Cirebon, akan menuju ke Semarang Tawang menggunakan kereta api Argo Bromo Anggrek. Nah, saya menggunakan skema tarif khusus ya, yaitu seharga Rp130.000 dari stasiun Cirebon hingga ke stasiun Semarang Tawang. Ada beberapa kereta api yang mendapatkan tarif khusus di rute Cirebon Semarang Tawang ataupun sebaliknya, seperti kereta api Argo Bromo Anggrek, Argo Muria, Argo Sindoro, dan beberapa kereta api yang lain. Lalu saya akan naik kereta api Argo Bromo Anggrek nanti di eksekutif 9 ya. Dan saya akan mencetak tiketnya terlebih dahulu. Setelah itu kita akan masuk ke dalam stasiun Cirebon. Saya sudah berada di dalam kereta api Argo Bromo Anggrek di eksekutif 9. Saya langsung masuk ke dalam keretanya karena memang kereta api Argo Bromo Anggrek ini sudah terlambat ya. Jadi kemungkinannya akan segera diberangkatkan kembali. Dan ini tampilan di eksekutif 9, mode malamnya dihidupkan ya, jadi lampu utama dimatikan. Ini dia sarana kereta eksekutif 9 yang saya naiki, yaitu K10-01829 SBI. K1 ini merupakan tanda bahwa kereta ini merupakan kereta kelas eksekutif, 0 merupakan tidak berpenggerak atau harus ditarik lokomotif, 18 merupakan tahun pertama berdinasnya, yaitu di tahun 2018, sedangkan 29 merupakan urutan ke-29. SBI merupakan depo kereta yang merawat kereta ini, yaitu depo Surabaya Pasar Turi. Lalu di sini juga ada informasi BK. BK merupakan berat kosong dari kereta ini, yaitu 39.500 kg atau 39,5 ton. Dan ada MD. MD merupakan mulai dinas dari kereta ini pada tanggal 14 Maret 2018. P48 SGU merupakan perawatan tiap 4 tahunan di Balai Yasa Surabaya Gubeng pada tanggal sekian, dan P24 YAD adalah perawatan 2 tahunan yang akan datang pada tanggal sekian. Di sebelah sini ada plat merah seperti ini dengan kode F44 dan juga 10. F ini merupakan kode bahwa kereta ini bisa dipacu hingga kecepatan maksimal per kereta apian di Indonesia, yaitu 120 km/jam. 44 merupakan berat maksimal dari kereta ini, yaitu 44 ton, sedangkan 10 merupakan tipe bogi atau roda, yaitu tipe K10. Dan ini rangkaian eksekutif 9 dari kereta api Argo Bromo Anggrek. Ini dia peta rute perjalanan kereta api Argo Bromo Anggrek. Diberangkatkan dari stasiun Gambir, berhenti di stasiun Cirebon, Pekalongan, Semarang Tawang, Banjateng, Bojonegoro, dan mengakhiri perjalanannya di stasiun Surabaya Pasar Turi. Jadi dari Gambir ke Surabaya hanya berhenti di 1, 2, 3, 4, hanya berhenti di 4 stasiun saja ya. Dan saya tadi berangkat atau naik dari stasiun Cirebon, dan saya akan turun di stasiun Semarang Tawang, Banjateng, dan pemberhentiannya nanti hanya di stasiun Pekalongan saja. Oke, baik semuanya, sekarang saya sudah berada di dalam kereta api Argo Bromo Anggrek di eksekutif 9. Saya akan menjelaskan beberapa fasilitas yang ada di kereta api Argo Bromo Anggrek di eksekutif 9 ini ya. Dan seperti yang sudah saya bilang tadi, untuk lampunya ini disetting menjadi mode malam ya. Jadi lampu yang ada di atas ini atau lampu utama itu dimatikan. Oke, saya akan menjelaskan beberapa fasilitas yang ada di eksekutif 9 kereta eksekutif di kereta api Argo Bromo Anggrek. Oke, yang pertama di sebelah sini atau di depan
kursi penumpang itu ada sebuah kantong seperti ini yang bisa untuk menaruh barang-barang, dan saya ini menaruh masker dan juga topi. Lalu di sini juga ada kantong plastik atau kresek untuk menaruh sampah. Di bawah ini ada footrest yang bisa kita atur ketinggiannya. Jadi ketika kita akan menggunakan footrest ini, kita tinggal tekan ini ya, tuas ini, lalu kita buka seperti ini. Dan ada dua ketinggian atau dua apa ya? Ya seperti inilah, dua ketinggian. Yang pertama segini. Segini ya. Lalu yang kedua bisa diturunin lagi seperti ini. Nah, seperti ini sama ya. Bisa seperti ini dan juga bisa dikebawahin lagi ya. Nah, seperti ini. Lalu di sebelah sini ada meja kecil untuk menaruh botol ataupun barang-barang yang lainnya. Di bawahnya ada dua buah stop kontak yang bisa untuk mengisi daya HP, laptop ataupun tablet. Lalu di sebelah sini ada gantungan untuk menaruh baju ataupun pakaian. Lalu di atas sebelah sini juga ada lampu baca fungsi dengan normal. Dan tak lupa di sini juga ada tirai yang bisa kita buka. Nah, seperti ini. Dan di kereta eksekutif juga sudah pasti ada ini ya, yaitu tombol reclining seat. Jadi ketika kita menekan ini, lalu sandaran punggungnya kita dorong ke belakang, maka akan masuk ke mode rebahan. Selain itu, di kereta eksekutif juga ada meja lipat atau meja makan seperti ini. Nah, ini bisa kita gunakan untuk bekerja menggunakan laptop atau tablet ataupun untuk makan ya. Dan seperti ini kondisi kereta eksekutif 9 pada siang hari ini ya. Cukup tenang dan hanya terdengar suara gesekan antara roda dengan rel dan juga dengungan AC ya. Untuk toilet di kereta api Argo Bromo Anggrek ini hanya tersedia di satu sisi ya. Jadi toiletnya langsung dua. Di sebelah sini ada tulisan toilet pria ke sebelah kanan dan toilet wanita ke sebelah kiri. Dan ini untuk toilet pria. Toilet 1 difungsikan sebagai toilet pria dan toilet 2 difungsikan sebagai toilet wanita. Mari kita masuk ke dalam toilet pria ya. Kita kunci, kuncinya. Nah, kita kuncinya dua kali ya. Jadi kunci dengan ini dan juga yang di tengah ini ya. Nah, untuk luas dari toilet ini cukup luas ya. Jadi tidak terlalu sempit seperti ini. Dan tentunya menggunakan kloset duduk. Untuk pria maupun wanita sama-sama menggunakan kloset duduk ya. Di sini ada kloset duduk dan tombol flushnya berada di sebelah sini. Di sini ada jet shower untuk cebokan. Di sini ada tisu. Di sebelah sana ada sabun. Di sini ada cermin. Lalu di sebelah ini ada wastafel. Airnya mengalir dengan normal. Dan di sini juga ada pegangan, ada ventilasi, juga ada pom harum ruangan ya. Untuk fasilitas di toilet pria maupun wanita itu sama saja ya. Jadi hanya dibedakan gendernya saja.